Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemana kita hujung minggu ni? Untuk video kali ni, aku tak nak cakap balau Perak. Aku dah cakap KL sebab KL champion cow. Kali ni aku dan keluarga ke daerah yang paling jarang lah aku kunjungi di Perak, iaitu Pagan Datuk. Untuk maklumat semua, sejak berpisah daerah dengan Hilir Perak ni, Pagan Datuk ni dah cantik tau. Lawa sangat. Apa yang menarik kat Pagan Datuk ni? Sebenarnya, aku nak pergi ke tempat ni. Tempat ni viral sangat. Tak pernah sampai lagi. So, jom kita pergi. Yes, finally dah sampai ke lokasi yang kita nak pergi. Ladang Bunga Matahari. Hanya 20 minit je dari Pekan Bangga Datuk tadi. Tak jauh pun. Okey, kita dah sampai. Jom kita masuk. Untuk yuran nak masuk dia, kita kena bayar untuk dewasa RM13, kanak-kanak 7 hingga 11 tahun RM10, kanak-kanak 3 hingga 6 tahun RM5. Tapi kalau korang nak masuk pusat akuarium dia, korang kena tambah RM5. Masuk-masuk dia dah jumpa dah bunga matahari yang cantik. Jadi tempat ni yang cantik juga, ada ikan, boleh bagi makan ikan, kanak-kanak sukalah. Tapi sebenarnya tempat ini sesuai untuk bertangkap gambar ber-OOTD. Tempatnya amat cantik. Ladang ni sebenarnya taklah besar, tapi tempatnya padat dan cantik. Dan banyak tempat lokasi yang menariklah untuk kita ber-OOTD. Korang tengoklah sendiri video ni ya, korang nilai sendiri. Dalam banyak-banyak tempat dalam ladang ini, tangga ni lah milik orang ramai. Kena tunggu tau nak ambil gambar kat sini, memang ramai. Cuma aku nak beritahu korang, dalam banyak tempat dalam ladang ni, ini adalah tempat favorite aku sebab specialnya ada replika sarang burung. Bila korang ber-OOTD kat sini, belakang-belakang kat ladang labu yang dekat belakang tu, hasilnya amat menakjubkan. Walah, korang tengok sendiri hasilnya. Cantik kan? Okey, tak jauh daripada ladang matahari tadi, korang kena jalan dalam kurang 5 minit macam tu untuk sampai satu gudang akuarium. Dalam ni ada macam-macam spesies ikan lah. Dan tempatnya taklah besar sangat, tapi kalau bawa budak-budak seronok lah untuk bergambar, tengok ikan dan sebagainya. Nak masuk ke akuarium ni, tiket sekali dengan ladang matahari tadi. Cuma nak masuk sini kena tambah RM5 lah setiap seorang. So family aku ada 4 orang, so aku nak tambah RM20 lah untuk masuk ke dalam gudang akuarium ni. Bagi aku, gudang akuarium ni tak adalah segah dengan pusat akuarium di Batu Maung kat Pulau Pinang tu. Tapi bolehlah untuk anak-anak kita seronok tengok pelbagai spesies ikan dalam gudang ni. So interaktif lah juga untuk anak-anak kita. Hours later. Setelah 2 jam perjalanan, kita sampai ke destinasi yang seterusnya. Kenapa? Isteri aku ni teringin nak masak, nak makan mentarang bakar. Jadi kita lepak Skincan Selangor malam ni. Kita cari mentarang bakar. Kalau ada. Tapi sayangnya mentarang bakar sold out. Semua kedai sold out. Jadi kita makan apa yang ada. Janji makanan laut. Isteri aku ambil siput pepahat, sotong seekor dan udang dalam 5 ekor. Total yang aku kena bayar dalam RM64 macam tu. Boleh tahan juga harga dia, tapi sayang mentarang dah habis. Tapi nak apalah, nanti kita repeat kalau insya-Allah ada rezeki lagi. 1 hour later. Untuk malam ni kita bermalamlah di Pekan Skincan ni. Esok kita sambung jalan, okey? Assalamualaikum. Bye.